kenapa harus ke Palestina dulu? Yang Allah muliakan. Kenapa? Lah, habis waktunya, Pak. Dicabut kabelnya. Eh, Ustaz yang efek. Akhirnya udah habis waktunya, dicabut kabelnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah dada Rasulullah nanti kita akan menemukan jawabannya. Di antaranya adalah lizharil haqq. Kenapa diislamkan dulu ke Palestina tidak langsung mi'raj ke langit meskipun ada riwayat yang mengatakan dalam dalamnya untuk mengungkap kebenaran pada orang yang mendustakan kebenaran terjadinya peristiwa itu. Bagaimana ceritanya Ustaz? Nanti kita akan uraikan insyaAllah. Setelah Rasulullah SAW dibadah dadanya, kemudian dimasukkan kembali isi dadanya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, namanya sekarang apa namanya? Operasi. 1400 tahun yang lalu operasi itu sudah diadakan malaikat kepada umat Islam. Jadi yang pakar operasi itu sebenarnya adalah umat Islam. Orang-orang barat saja yang menukar-nukar nama, yang menemukan ilmu kedokteran itu. Thumma utitu bidabatin fauqal himar wa dunal baldi. Lalu setelah itu didatangkan kepada saya seekor binatang yang tingginya lebih tinggi daripada himar tetapi lebih rendah daripada begal. Himar, begal. Ada himar, ada begal, ada faras, kuda. Jadi kalau begal ini peranakan kuda dengan himar. Jadi kata Rasulullah, lebih tinggi daripada himar tapi lebih rendah daripada begal. Yadahu hafirahu hafiruhu inda muntaha tarfihi. Sekali dia melangkah, maka langkahnya sampai di ujung batas pandangannya. Allah. Tapi demi Allah mulia, itulah himar. Jadi kalau nanti ada kemudian dia seperti kuda bersayap, kepalanya kepala wanita, itu pelecehan terhadap Rasulullah SAW. Tidak tahu bentuknya seperti apa. Yang jelas begitu. Sekali dia melangkah, langkahnya sampai ke ujung batas pandangan dia. Pandangan Rasulullah SAW. Ketika aku berjalan disuruh turun oleh Jibril, kemudian disuruh sholat, lalu ditanya tahukah di mana engkau sholat? Engkau sedang sholat di di Madinah. Insyaallah beberapa saat lagi engkau akan hijrah ke situ. Lalu naik lagi, kemudian berjalan lagi, disuruh turun lagi, kemudian sholat lagi, lalu ditanya lagi, di mana engkau sholat? Engkau sedang sholat di Bukit Sina, tempat Nabi Musa diajak Allah berkata-kata, bercerita. Yang terakhir, sholat, turun, sholat, di mana engkau sholat? Nabi Muhammad tidak tahu engkau sedang salat di Baitul Lahmin. Bethlehem. Di mana Bethlehem? Palestina. Tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak cerita dan hikmah yang terkandung di situ. Tapi kita tidak akan memperpanjang waktu di situ. Naiknya Rasulullah SAW melalui Palestina mempunyai cerita tersendiri. Walaupun ingat tiada bahasan yang luar biasa di mi'raj, apa yang terjadi setelah turun Rasulullah SAW bercerita kepada Ibnu Hisham, Abu Jahal, saya tadi malam melakukan perjalanan ke Palestina. Kemudian ke Sidratul Muntaha. Lalu sebelum subuh saya sudah berada kembali di kota Mekah.
Jahal tertawa dia. Engkau bercerita kepada saya seperti itu, kalau saya panggil semua orang yang ada di tempat ini, apakah engkau akan bercerita, menceritakan cerita yang sama? Iya, saya akan ceritakan. Lalu dikumpulkan orang-orang yang ada di sekitar itu. Rasulullah SAW lalu menceritakan, saya tadi malam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu pagi ini saya sudah berada di tempat ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa orang-orang yang ada di kota Mekah tidak percaya Rasulullah melakukan itu? Perjalanan dari Mekah ke Palestina satu bulan berangkat, satu bulan pulang. Rasulullah SAW melakukannya satu malam, setengah malam. Lalu sebelum subuh sudah berada di kota Mekah. Jadi kita sudah ingatkan di awal, kalaulah hanya diterima dengan logika saja tanpa nilai keimanan di dalam dada, maka sungguh kita tidak akan percaya itu pernah terjadi. Kita percaya pertama karena Allah lah yang mengatakannya, Rasulullah SAW lah yang memberitakannya. Lalu Rasulullah SAW didustai oleh penduduk kota Mekah. Ada yang bertanya, kalau benar engkau melakukan perjalanan tadi malam, apakah engkau melihat kafilah kafilah ikulan dia mau berangkat ke kota Mekah? Apa kata Rasulullah SAW? Iya, tadi malam saya melihat. Bahkan saya melihat ontanya tersesat dan mereka sedang bingung mencari kemana ontanya pergi. Lalu saya juga bertemu dengan orang-orang yang mengembalakan onta merah, ontanya sebegitu jumlahnya dan pengembalanya sebegitu jumlahnya. Apakah orang-orang kafir percaya? Apakah orang-orang kafir percaya? Tidak percaya. Maju salah seorang ke depan. Saya Muhammad, kalau memang benar engkau tadi ke Palestina dan masuk ke Masjidil Aqsa, coba ceritakan berapa jumlah tiangnya. Nah begitu orang-orang kafir. Percaya tidak, pertanyaan juga banyak. Jadi itu melecehkan Rasulullah. Berapa tiangnya, WC untuk perempuannya di mana, WC prianya di mana, tempat sendalnya di mana? Apakah untuk mencari kebenaran? Tidak. Untuk melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walamma kadzabat li Quraisy, ketika orang-orang Quraisy tidak mempercayai saya, kata Rasulullah, jallallahu liya baitul maqdis. Lalu Allah menampakkan Masjidil Aqsa itu kepada saya. Lalu saya hitung, kata Rasulullah, satu persatu tiang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tiang itu di situ jumlahnya sebegitu. Jarak dengan bukit sebegitu. Tempat duduk perempuan di situ, tempat duduk laki-laki di situ. Luasnya segitu. Rasulullah SAW menceritakan keadaan Baitul Maqdis. Apakah orang-orang Quraisy percaya? Apakah orang-orang Quraisy percaya? Begitulah orang-orang munafik, orang-orang kafir. Kalaupun datang 1000 ayat tanda-tanda kebesaran Allah kepada mereka, mereka juga tidak akan percaya. Inna fi dzalika la'ibatan liman yakhsha. Yang akan percaya, yang akan mendengar, yang akan patuh adalah orang-orang yang ada keimanan kepada Allah di dalam hati.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, sahabatmu sudah bertambah penyakitnya, gilanya sudah kuadrat. Kenapa demikian? Tadi dia bercerita telah berjalan ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha, perjalanan yang luar biasa. Lagi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Lalu sebelum subuh sudah ada lagi di sini. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Siapa yang menceritakan itu? Muhammad. Muhammad sahabat saya? Iya. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan cerita itu, saya percaya. Bahkan kalaupun dia menceritakan sesuatu yang lebih daripada itu, perjalanan yang jauh lebih panjang, lebih lama daripada itu, saya mempercayai semuanya. Saya yakin dengan seluruh khabar yang datang dari langit. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, beginilah keimanan yang harusnya tertanam kuat di dalam hati orang-orang yang beriman. Tidak bisa diganggu, tidak bisa digoyah oleh apapun bujukan rayuan dunia. Kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka seberapapun tidak masuk akalnya, kita sam'an wa ta'atan, dengar dan taat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kira-kira itulah di antara hikmah kenapa perjalanan ini dimulai dulu dari Palestina, agar orang-orang itu terdiam dan tidak mau, tidak bisa membohongi atau menerima berita dari Rasulullah. Sudah diceritakan semuanya, semua mengatakan iya. Tadi malam otak kami hilang. Kalau Muhammad mengatakan itu, dia benar. Benar, kami mempunyai segerombolan unta, pengembalanya sebanyak itu, benar. Lalu dihitung jumlah tiang masjid, Masjidil Aqsa, benar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sesungguhnya kalaulah keimanan itu bersarang di hati mereka sedikit, maka mereka akan menerima berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Apa hikmahnya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimanapun ayat-ayat yang datang dari Allah, bisa otak ini menerima atau tidak, tapi karena itu datang dari Allah, keimanan kita menyambutnya mestilah seperti keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.